Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adamna fa'fi ulumi fi darin ya'min. Qala Allahu ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ مَكَّ تَذْكَرَ إِيَّا نَبِي إِبْرَاهِيمَ مَلِيحَتْ أَكَن بُلَن بَازِغًا طَالِعًا تَرْبِت. Beliau melihat bulan terbit. Kemarin habis melihat bintang, bintang zuhrah. Beliau mengatakan haza rabbi, ini Tuhanku. Maka tatkala bintang itu terbenam, beliau mengatakan la uhibbul afilin, aku tidak suka yang terbenam. Kemudian beliau lihat lagi bulan. Habis melihat bintang, bulan. Qala lahum, beliau berkata Nabi Ibrahim kepada mereka kaumnya, haza rabbi, ini adalah Tuhanku. Falamma afala, maka tatkala bulan itu terbenam, qala, ia berkata Nabi Ibrahim, la in lam yahdini rabbi, sungguh jika tidak memberi petunjuk oleh Tuhanku, akan aku yusabbituni, ia tidak tetapkan aku al-huda, atas petunjuk, la akunanna minal qawmi dhalin, niscaya aku termasuk kaum yang sesat. Jadi kita yang memberikan petunjuk kita adalah Allah hakikatnya. Hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kasih kita petunjuk Allah. Dan kita bisa duduk seperti ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ta'ridun adalah, ini ta'rid, kata sindiran, di kaum ini, bagi kaumnya Nabi Ibrahim. Bi'annahum, dengan bahwasannya mereka ala dolarid, berada di atas kesesatan. Falam yanja, maka ia tidak berguna, maka tidak berguna bihim, pada mereka zalika, oleh demikian itu. Falamma ra'a syamsa bazigatan qala hadza rabbi hadza akbar, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Falamma ra'a syamsa, maka apabila ia telah melihat matahari, bazigatan, matahari itu terbit, qala, Nabi Ibrahim berkata haza, ini ya rabbi, ini Tuhanku. Ini zakarahu, kalau di situ langsung litazkiri khobarihi gitu ya. Boleh. Kalau di sini litazkirihi khobarohu, zakarohu litazkirihi khobarohu. Jangan dihapus, di sini juga benar juga. Ini juga benar juga. Zakarohu, Allah Ta'ala memuzakarkan akan dia haza, litazkirihi khobarohu, karena
memuzakarkannya Allah akan khobarnya. Kalau di sini begitu, kalau di situ langsung aja karena memuzakarkan khobarnya. Kalau di situ begitu ya, litazkiri khobarihi, boleh juga begitu. Kalau saya di sini litazkirihi khobarohu. Jadi khobaro jadi maful bi tazkiri. Kalau di situ tadi bacanya begitu teh. Ya. Gitu ya, semuanya sama ya. Litazkiri khobarihi gitu ya. Hemat saya dua-duanya kalau ini benar bisa ya, redaksi seperti ini. Ya, kalau mau beli catatan boleh fi nuskhatin ukhra ya. Fi nuskhatin ukhra di situ tulis. Fi nuskhatin ukhra. Oh, di situ apa Ustaz? Litazkirihi. Ah ya. Tulis saja di sampingnya. Fi nuskhatin ukhra. Litazkirihi khobarohu. Biar nanti ada orang baca begitu enggak kaget ini. Litazkirihi khobarohu. Boleh aja begitu. Fi nuskhatin ukhra. Pada naskah yang lain. Pada naskah yang lain. Falamma ra'a syamsa bazighatan, maka tatkala Nabi Ibrahim melihat akan matahari bazighatan terbit. Qala, Nabi Ibrahim berkata, haza ini ya, zakarahu litazkirihi khabarahu, menyebut memuzakarkan Allah akan dia, akan haza litazkirihi khabarahu, karena memuzakarkannya Allah khabarahu, akan khabarnya. Khabarnya Rabbi ya. Ini Tuhanku. Hadza akbaru, ini lebih besar, matahari lebih besar, minal kaukabi wal qamari, daripada bintang dan bulan. Jadi tadi kan yang pertama yang beliau lihat adalah bintang. Beliau lihat bintang. Tatkala bintang terbenam, beliau lihat lagi bulan. Ketika bulan terbenam, beliau lihat lagi matahari. Lebih besar dari bintang dan bulan. Karena ada pakar ilmuwan mengatakan bintang, bulan itu sinarnya dari matahari. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, maka tatkala afalat maka tatkala terbenam matahari, wa qawiyat 'alaihimul hujjatu wa lam yarji'u, dan kuat atas mereka oleh hujah dan mereka tidak kembali. Qala, Nabi Ibrahim berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. Billahi, kepada dengan Allah, minal asnami, daripada berhala-berhala, menyembah berhala, wal ajrami, dan jirim, benda-benda, al muhdasati, yang baru.
al-muhtaji, yang berhajat, yang butuh, ila muhdisin, kepada yang mengadakan. Faqalu, lalu mereka berkata lahu kepadanya, ma ta'budu, apa yang kau akan sembah. Kaum Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ibrahim, apa yang kau sembah? Qala. Ya. Nabi Ibrahim menjawab, inni wajhatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ya. Jadi pertama yang dilihat bintang tenggelam. Ya. Dilihat bulan tenggelam, dilihat matahari paling besar tenggelam. Lalu kata umatnya, lalu apa yang kau akan sembah, hai Nabi Ibrahim? Beliau menjawab, ini sesungguhnya aku wajah tu wajah, aku menghadapkan akan wajahku. Maksudnya qasadtu bi ibadati, aku maksudkan dengan ibadahku, lilladzi fatara, kepada yang telah menciptakan, khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya. Ailahi, maksudnya Allah. Ailahi, Allah dari mana ni? Lilladzi, ya lilladzi fatara, lilladzi. Ya, majrurun, makanya bacanya Allahi. Bagi yang menciptakan, ya, berarti Allah. Kalau Allah aja bacanya kasrah. Ya, jadi tafsiran dari lillazi. Hanifan, mailan, yang cenderung ila dini, kepada agama al-qaim yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik bihi, dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ya, kalau kata kita namanya mencari Tuhan. Lihat bintang cakep, oh ini Tuhanku, terbenam. Nah, bukan Tuhanku. Lihat bulan. Ya. Cakep, bagus, lebih besar daripada bintang, tenggelam, bukan Tuhanku. Lihat matahari, lebih besar daripada bintang dan bulan, tapi tenggelam juga, bukan Tuhanku. Ya, lalu Tuhan kamu apa? Apa yang kamu akan sembah? Kata umatnya kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Wa hajahu qaumuhu qala atuhajjuni Bismillahi wa qad hadani wa la akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi shay'a wasi'a rabbi kulla shay'in ilma afala tatadhakkarun. Wa hajahu qaumuhu, dan kaumnya membantah akan dia. Jadaluhu, mereka kaumnya membantah akan dia, fidinihi, tentang masalah agamanya. Wahaddaduhu, dan mereka mengancam akan dia, akan Nabi Ibrahim. Tadi semua Nabi Ibrahim, juga kaumnya Nabi Ibrahim. Bil asnami, dengan berhala-berhalanya itu. Antusibahu bisu'in, bahwa engkau akan terkena musibah dengan suatu keburukan. Intaroka, jika engkau meninggalkan akan berhala. Jadi di zaman itu banyak berhala, berhala patung-patung. Ya. Qala atuhajuni. Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu akan membantah aku? Bitasdidinuni, dengan tasdid nun, atau ajun.
wa takhfifiha, dan mentakhfifkannya, menghilangkan nunnya, ya, meringankan, maksudnya menghilangkan nun. Bihasbi ihda nunaini, dengan membuang satu daripada dua nun. Ya. Wahiyya nunur rab'i, dan dia telah nun rab'a. Inda nuhati, menurut ulama nahu. Wa nunu wikoyati, dan nun wikoya. Indal qurra'i, menurut ulama qurra'i. Ya. Atu jadiluni, apakah kamu akan, ya, membantah aku, mendebat, maksudnya membantah. Fi wahdaniyatillah, tentang keesaan Allah. Wa qad hadani ta'ala ilaiha, dan sungguh Allah Ta'ala telah memberi petunjuk aku kepadanya. Wa la akhawfu ma tusyrikuna bihi, tusyrikunahu bihi, dan aku tidak takut akan apa yang kamu sekutukan akan dia dengannya. Minal aslami, daripada berhala-berhala. Aku enggak takut antusibuni bisu'in, bahwa engkau menimpakan musibah kepadaku dengan keburukan. Aku enggak takut. Kenapa? Li adami kudratiha ala syai'in, karena tidak kuasanya itu berhala atas sesuatu. Ya, yang menimpakan musibah adalah Allah, bukan apa-apa, apalagi berhala. Berhala, ya, ditimpa aja, dibanting, gak ngelawan. Bahalanya dari roti dimakan, ya, diem aja. Ya. Jadi ada berhalanya itu terbuat dari roti. Yang nyembah lapar dimakan aja itu rotinya, berhalanya. Itu di sana dulu begitu. Kalau kita di sini alhamdulillah enggak ada gitu kan. Illa, kecuali, lakin, akan tapi, ayyasha'a rabbi syai'an, kecuali bahwa menghendaki oleh Tuhanku akan sesuatu, ya, kecuali Allah yang hendakin. Minal makruhi, daripada yang dibenci. Yusibuni, ia lalu ia memusibahkan kepadaku. Fayakunu, maka musibah itu akan terjadi. Ya. Maka musibah itu terjadi. Ya. Jadi yang menentukan musibah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berhala ataupun selain Allah. Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilma, meluasi oleh Tuhanku akan segala sesuatu ilmunya. Jadi ilmunya Allah meluasi segala sesuatu. Ai wasi'a ilmuhu kulla syai'in, maksudnya meluasi oleh ilmunya Allah akan segala sesuatu. Ya, dimanapun, bagaimanapun, Allah tahu. Apala tatazakkarun, maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran hadza, ini patuk minu, lalu kamu beriman. Orang mukmin yang baik setiap melihat sesuatu dijadikan sebagai pelajaran. Ya, dijadikan sebagai pelajaran. Ada orang berbuat baik, jadiin pelajaran, kita bisa berbuat seperti itu. Ada orang berbuat jahat, jadiin pelajaran, kita jangan seperti itu. Jangan orang berbuat baik, kita enggak mau berbuat baik seperti itu. Jangan orang berbuat jahat, kita contoh perbuatan jahatnya. Jangan. Jadiin pelajaran. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la
takhafuna antum annakum asyraktum billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqain ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Udah dulu ya, sampai sini dulu.